Beginilah aksi Sudarma Mahawiratma, seorang dalang cilik asal Sukabumi, Jawa Barat, yang piawai dalam memainkan wayang yang berlakon si Cepot. Dalam aksinya, ia bercerita tentang bagaimana pentingnya mengenalkan kebudayaan terhadap anak di usia dini. Pentas dalang cilik ini rutin digelar di setiap hari Minggu di tempat wisata Aku Cantik Villa dengan tujuan untuk memberikan edukasi budaya pada wisatawan yang datang. Ya, menurut saya sih menginspirasi kan, menginspirasi banget. Soalnya di zaman sekarang kan anak-anak udah nggak tahu tentang kesenian tradisional, apalagi seperti ini wayang golek ya. Kebanyakan mereka main gadget. Makanya saya juga bawa anak sini biar mengedukasi anak aja gitu. Sulit nggak sih mainin kayak gini? Ada sulit, udah enggak. Biasanya kalau ngambil cerita apa aja? Cerita Mahabharata, Ramayana, atau cerita karangan sendiri. Oh, cerita karangan sendiri. Adik awalnya belajar dulu atau emang ada yang ngajarin atau emang langsung sendiri? Langsung sendiri ya? Dalam aksinya, tak lupa dalam cilik ini juga tetap mengkampanyekan protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak. Tim Liputan, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.